curang. Bunda, kayaknya ketinggalan di sekolah deh. Kebiasaan deh, ketinggalan. Besok dicari ya. Oke, Bunda. Bilang loh. Aku janji nanti besok ya, aku sih ya. Bunda, sih. Iya, Kak. Ya, kemarin gak ketemu aku ketinggalan di sekolah. Coba dicari dulu ya. Nama gue. Gak ada di kolom meja teman-teman juga gak ada. Kak, coba diingat-ingat lagi kemarin apa mami buat kolom minumnya disimpan di mana? Terakhir tuh aku kan kemarin ke kantin. Ya, pulang sekolah ke kantin. Kantin, tapi di kantinnya gak ada, udah aku cari. Bunda, ya kak, gimana kak? Bunda, maafin aku ya, soalnya kemarin aku udah bohong sama Bunda. Kenapa? Kemarin itu sebenarnya bakal minum aku gak ketinggalan di sekolah, tapi aku gak tau minumnya gimana. Loh, ayo ikutin dulu, kakak gimana sebenarnya? Terakhir itu aku ketinggalan kantin, aku ingetin di kantin Bunda, cuman aku gak tau. Pas di kantin nyari gak ada. Jadi, kakak yang cari, kakak udah seperti kemarin ya. Tanggung jawab yang ada dalam barang kita sendiri. Udah dua kali loh, kakak seperti ini ya. Mulai besok kakak harus bertanggung jawab. Nanti besok Bunda beri nama dari ini ya. Kalau pas mau pulang sekolah, kakak cek lagi barang-barang kakak. Jangan sampai dia ketinggalan, oke? Okay?